Saya mendapat ide awal Ther Melian saat menikmati karya fantasi lain yang sebagian besar memiliki pola sama, yaitu kebaikan melawan kejahatan. Saya lalu mencoba memikirkan cerita fantasi tanpa tokoh hitam dan putih, dan akhirnya mendapatkan ide mengenai perbenturan kepentingan antara seorang gadis pencuri dan seorang ksatria Elvar yang rela mengorbankan apa saja untuk mencapai apapun yang mereka impikan. Ther Melian adalah nama benua tropis kecil berselimut kabut dan misteri. Benua ini didiami berbagai ras dengan berbagai satwa mistis dan bentang alam yang memukau, seperti hutan tropis, gunung berapi, dan hewan-hewan unik. Ther Melian adalah salah satu benua yang ada di sebuah dunia yang bernama Terra. Bangsa manusia yang kini memenuhi Ther Melian berasal dari benua-benua lain. Penghuni asli Ther Melian sendiri adalah dua bangsa unik, yaitu Elvar dan Drake. Selain ras-ras tersebut, Ther Melian juga diselimuti oleh kabut misterius. Di tempat-tempat tertentu, kabut itu akan berkumpul menjadi sangat pekat sehingga orang-orang menamakannya kabut gelap. Kabut gelap dikenal berbahaya karena dari sanalah makhluk-makhluk buas yang bernama demon terlahir. Para demon tidak kenal ampun dan akan memangsa siapapun yang memasuki teritori mereka. Kisah petualangan Frey dan Paladin akan bersetting di benua ini. Dua karakter utama Ther Melian adalah Frey dan Paladin. Paladin adalah figur yang mulia, pemberani, dan sangat tampan. Sementara Frey adalah sosok yang bebas menjalani hidup sesuai keinginannya. Saya menyukai semua karakter Ther Melian. Bagi saya, mereka adalah individu yang unik. Kalau harus memilih satu karakter favorit, saya akan memilih Karp, karena dia sangat cerdas, sedikit sarkastik, dan terkadang jelas, tapi selalu bisa diandalkan. Saat kerangka cerita utama Ther Melian selesai ditulis, saya memperkirakan akan selesai dalam 3 buku. Tapi ternyata buku ketiga tebalnya hampir 2 kali lipat buku kedua. Jadi saya dan editor memutuskan untuk memisahnya menjadi 2 buku. Cover Ther Melian adalah karya digital imaging yang merupakan perpaduan dari fotografi dan ilustrasi. Kita melakukan foto session dengan model di studio. Model tidak perlu mengenakan kostum lengkap, cukup mengenakan wig dan membawa properti pendukung. Hasil foto terbaik kemudian kita olah dengan software digital agar menyerupai karakter dalam novel. Tidak ada otomatisasi, semua dilakukan dengan tangan seperti mengerjakan ilustrasi. Buku ketiga telah terbit pada tanggal 19 Oktober, sedangkan buku keempat direncanakan untuk terbit Desember 2011 atau Januari 2012. Saya nggak bisa memberi bocoran cerita. Yang jelas, akan ada ujian yang lebih seru, pengkhianatan besar-besaran, dan lebih banyak rahasia yang akan dibuka. Dan tentu saja, romansnya akan bertambah panas. Awalnya, saya sudah menulis Ther Melian dalam format novel berilustrasi. Pada tahun 2010, saya berhubungan dengan publisher yang tertarik menerbitkan Ther Melian dalam format light novel. Setelah kami untuk keperluan light novel selesai pada Oktober 2010, publisher tersebut membatalkan perjanjian kami karena pertimbangan internal. Setelah itu saya mulai menghubungi publisher lain dan akhirnya mendapat tanggapan dari Alex Media Computindo, publisher Ther Melian saat ini. Namun Alex Media meminta agar Ther Melian dikembalikan ke original formatnya, yaitu novel biasa dengan ilustrasi sebagai pelengkap di awal bab. Komik terakhir yang saya tulis pada tahun 2006 berjudul Fake Angel. Saat komik tersebut diterbitkan, saya memutuskan untuk istirahat dan menggali kembali passion saya. Masa break saya manfaatkan untuk belajar digital ilustrasi dan mulai menulis fanfiction yang kemudian dimuat di forum. Saat itu saya menyadari bahwa novel atau bahasa tertulis adalah medium yang lebih tepat untuk saya dan saya mulai belajar menulis lebih serius. Keberadaan banyak novel akan memicu persaingan yang sehat di antara penulis-penulisnya. Menurut saya, persaingan yang sehat juga akan memacu kita untuk menjadi penulis yang lebih baik lagi.